teman-teman, saya Elsa, Seko-Shaker dari Mami Kos. Saat ini saya berada di salah satu kosan yang ada di Margonda Depok, yaitu Kos Lala. Yuk kita lihat kosannya seperti apa. Teman-teman, Kos Lala terletak di Jalan M. Thohir, Margonda Depok. Kos ini sangat cocok untuk teman-teman yang mencari kos di dekat kampus F. Gunadarma. Di dekat kos terdapat laundry, kemudian toko kelontong. Untuk musola, teman-teman hanya perlu menyeberang dari kos. Kemudian, di Kos Lala ini terdapat pintu masuk untuk motor yang berada di Jalan Kecapi. Kos ini jadi satu area dengan bangunan rumah dari pemilik kos ya, teman-teman. Untuk parkir mobil, di sini dapat memuat 2-3 mobil, dan teman-teman bisa menggunakan area ini. Kemudian, untuk parkir motor, di sini dapat memuat 10-15 motor. Lalu ini adalah akses tangga menuju ke lantai 2. Di kos ini hanya terdapat satu tipe kamar, yaitu kamar dengan kamar mandi dalam. Kemudian di lantai 2 ini hanya terdapat kamar ya teman-teman. Untuk menjemur pakaian, teman-teman bisa menggunakan atap dari area parkir yang ada di bagian bawah, yaitu parkir motor. Nah, sekarang kita lihat kamarnya seperti apa ya. Di kos ini untuk listrik teman-teman sudah include dengan biaya kos. Dan di kamar sudah mendapatkan fasilitas lemari, lalu kipas angin, kasur spring bed berukuran single beserta dengan bantal dan juga spray. Nah, kamar ini cukup luas. Selain itu di kamar ini juga terdapat jendela dengan ventilasi dan gorden menghadap ke koridor depan kamar ya teman-teman. Untuk kamar mandi di kosan ini sudah menggunakan kloset jongkok, lalu peralatan mandi, keran air, dan ventilasi udara. Teman-teman, itu tadi video checker saya di Kos Lala. Jika teman-teman tertarik dengan kosan ini, bisa langsung aja klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa!